Assalamualaikum. Ini kita lihat mesin tetas kami. Ini jam 4:30 pagi. Lah, ini banyak yang menetas ini mesinnya ya, guys ya. Telurnya banyak yang menetas. Tuh. Baik, kita lihat ya. Ini barusan kita lihat. Nah. Ini model mesin tetasnya. Ini DOC Jopper Cakmit Pasuruan di wilayah Pasarpan, guys ya. Baik. Lalu kita buka mesin tetasnya. Bisa kita buka mesin tetasnya ini. Nah. Ada tiga rak ya, mesin tetasnya ada tiga rak. Kita lihat suhunya, guys ya. Ada di 39 suhu, temperatur suhu ada 39. Lah, kita lihat ya, dalam menetas berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, guys. Nah, ini yang mau menetas juga. Tuh. Ini, guys, ya, yang mau menetas juga ini. Oh, ini banyak yang mau menetas, guys. Alhamdulillah. Menetasnya sesuai harapan. Nanti malam juga ini banyak yang menetas lagi. Ya. Ini mesin tetas kapasitas 380. Biasanya 5 hari sekali saya bisa menetaskan telur. Kurang lebih 50 sampai 100 tergantung telurnya, guys ya. Tergantung ayamnya yang bertelur. Ini ada nampan ada 3, 1 2 3, itu nampan airnya, guys ya, biar kelembapannya terjaga. Kita buang nih telurnya, kita buang, guys. Nah, ini cangkangnya kita buang. Tuh. Ya. Oh, ayamnya mulai berdiri-berdiri, guys. Jangan ya, guys ya. Nah, itu yang ini. Nah, itu ada berapa? Temperatur suhunya ada di 37,5, guys ya. Ini jadi temperatur antara 7 sampai 37 sampai 39, guys. Sekarang kita ambil ayamnya ya. Sekarang kita ambil ayamnya. Kita panen. Kita panen Jopper Cakmit. Kita ambil ayamnya. Terus sini aja, guys ya.
ambil ayamnya, ambil dulu. Guys, ayamnya guys, ambil sekarang kita panen. Kita ambil ayamnya guys. Oke, kita taruh di tempat yang lain kalau sudah menetas guys ya. Baik, ini tempat untuk menghangatkan yang sudah menetas guys ya. Tuh, ini yang barusan menetas ayamnya. Nanti kalau sudah kering kita pindah lagi. Nah, ini kalau sudah kering di sini, nanti kita pindah ke sini guys. Nah, kita pindah ke dalam kotak situ. Nah, di dalam kotak itu ada ayam yang sudah umur 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai kurang lebih 10 hari, 15 hari. Nanti pindah ke bawah ini guys. Ini hasil menetaskan sendiri. Jadi ketika kalau mau belajar buat DOC jumper sendiri bisa, jadi tanpa membeli guys ya, tanpa membeli bibit DOC. Ini cara membuat bibit sendiri guys. Ini adalah jumper cakmit Pasuruan Pasarpan guys ya. Baik kita lihat lagi lah. Ini yang mau menetas ya guys ya. Loh, ini ada mulai pecah sedikit, mulai menetas guys. Ini juga mau menetas, itu mulai retak nih, mulai mau pecah guys ya. Nanti keluar sendiri ayamnya tanpa dibantu kita itu. Dan juga itu guys ya, alhamdulillah mesin ini mulai menetas kurang lebih 80% ke atas guys ya. Untuk nah, ini gelombang selanjutnya, ini penetas. Ini gelombang selanjutnya 5 hari lagi ini mau menetas guys ya. Baik, terima kasih yang selalu mengikuti di channel Jumper Cakmit untuk belajar usaha jumper sendiri atau buat DOC sendiri. Bisa nanti hubungi 085-748-748-15142. Baik, saya ulangi guys ya, 085-748-151-442 itu WA saya. Dan jangan lupa di subscribe guys ya, atau di like, di share. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.